Nah, kawan-kawan, sekarang Mas Epo lagi ada di atas bukit nih. Mas Epo ada di Pulau Buru nih, kawan-kawan. Pulau Buru Tanjung Balai Karimun, kawan-kawan nih. Nah, kita bisa tengok ini dari atas nih, kawan-kawan. Mas Epo naik atas bukit. Kita tengok view di dari atas. Nah, lumayan luas juga eh Pulau Buru nih, kawan-kawan ya. Nah, boleh kita tengok itu arah pelabuhan kat laut. Nah. Bang Epo belum buka lagi, kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Selepot. Nah, di kesempatan video kali ini Bang Selepot akan ajak kawan-kawan pergi tengok-tengok suasana yang ada di Pulau Buru, kawan-kawan ya. Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, tepatnya sekarang Bang Selepot lagi ada di Lubuk Puding nih, kawan-kawan. Nah, Bang Selepot nak sapa-sapa. Halo warga Lubuk Puding. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Nah, sekarang kita bisa tengok sebelah kanan Bang Sepot ni ada masjid kecamatan ni, kawan-kawan. Yang ada di Lubuk Puding, kawan-kawan eh. Kecamatan Buru. Nah, beginilah suasananya, kawan-kawan eh. Ini persis mirip dia macam dekat Malaysia, kawan-kawan eh. Nah, suasana perkampungan dia tu. Nah, selama Bang Sepot perjalanan ini, Bang Sepot tengok rumah dia cantik-cantik, kawan-kawan eh. Nah, berarti ini pulau bukan sembarang pulau, kawan-kawan. Berisi dia rumah orang-orang kaya ni. Karena pas saya tengok rumah-rumah dia bagus-bagus, kawan-kawan. Tapi memanglah tak semua yang ada rumah bagus. Ada juga beberapa rumah yang biasa, rumah masyarakat biasa. Nah, tapi suasana dia persis mirip macam di Malaysia. Bang Sepot pernah pergi Malaysia, jadi Bang Sepot bisa cakap macam itu. Suasana perkampungan dia. Buat kawan-kawan yang tak pernah pergi Malaysia, boleh tengok lah, nonton-nonton cerita-cerita Melayu. Boleh tengok lah, suasana dia agak mirip eh. Sekarang kita akan ajak kawan-kawan, kita ngetrip mutar-mutar lah. Tengok suasana yang ada di Pulau Buru, tepatnya di Lubuk Puding yang kawan-kawan ya. Nah, Bang Selepot nak ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah selalu setia nonton channel Bang Selepot ini ya. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, subscribe. Susah betul nak nyebut subscribe, kawan ya. Biasa orang Melayu ni agak pelat sikit cakap. Nah, silakan di like dan di share, kawan-kawan ya. Sebanyak-banyaknya. Bang Selepot yakin yang nonton ni pasti ada orang yang berasal dari Pulau Buru. Terutamanya orang Lubuk Puding ni, kawan-kawan. Yang nonton silakan komen-komen eh. Kita salam-salam kenal dengan Bang Selepot ni. Nah, okey kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan yang baru hadir di sini, Bang Selepot mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kita salam kenal dulu ya, kawan-kawan ya. Jadi semoga kawan-kawan senang dengan video Bang Selepot buat ni. Dan terutama buat yang lagi di perantauan lah, video ini Bang Selepot khususkan ya. Jadi yang tak bisa balik kampung, tengok tak dapat balik kampung, macam mana suasana keadaan kampung sekarang. Beginilah suasana dia, kawan-kawan ya. Di tahun 2021, di akhir-akhir tahun, sekarang dah nak masuk tahun 2022 dah. Yang belum balik kampung tu baliklah kampung, tengok kampung. Apalagi tak lama lagi nak raya. Berapa bulan lagi nak raya eh? Dah sebut-sebut nak raya pula. Kerana tengok suasana dia tu, pasti sedap lah suasana kalau raya dekat sini ni. Tengok suasana dia memang mantap lah. Tengok. Kita tengok cuaca dia sangat mendukung. Teduh, tak terlalu panas. Pokok-pokok pun banyak. Pokok-pokok dia pun banyak. Jadi udara dia pun segar. Apalagi pun tadi ni, waktu Bang Selepot berjalan ni, memang cuaca dia memang baru habis hujan, tapi memang belum keluar matahari dia. Jadi tengok suasana dia memang sejuk eh, kawan-kawan ya. Tapi memang best lah. Best. Nah, kita tengok banyak pokok kelapa, kawan-kawan ya. Pokok kelapa dekat depan rumah-rumah ni, banyak pokok kelapa. Jadi buat kawan-kawan, stay tune terus lah tengok video ini ya. Jadi yang tahu dengan lokasi ini, silakan komen-komen apa nama jalan dia. Bang Selepot tak bisa nak sebutkan apa nama jalan dia, kerana Bang Selepot pun kena ajak kawan Bang Selepot pergi ajak mutar-mutar yang ada dekat Pulau Buru je, kawan-kawan ya. Itu nama kawan Bang Selepot tu, Bang Putra dengan Bang Rio. Dia yang bawa, itu yang pakai topi tu Bang Putra, yang belakang tu duduk itu Bang Rio.
dia yang bawa kami jalan-jalan. Nah, terima kasihlah buat dia orang lah yang dah bawa kami jalan-jalan. Kalau tak ada dia yang bawa kami, tak tahu dah ke mana-mana lah, sesat dah. Alhamdulillah dia dah bersedia. Semoga buat kawan kami berdua tu dia selalu sehat lah, dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan dia cepat nikah lah, cepat dapat jodoh. Ha, yang apa kira-kira buat kawan-kawan yang kira-kira nak cari jodoh tu boleh tu. Ha, tu Bang Putra saya, ganteng orang dia tu. Bang Putra, Bang Rio tu tengok ah, ha, dia senyum tu. Macam betul aja. Eh? Ha, jadi kita boleh tengok nanti Bang Sepot pun sangat nyaman lah berjalan-jalan kat sini tu. Tengok suasana dia tu, pohon-pohon kelapa banyak eh. Hey, memang tak dapat nak cakap apa-apa lagi lah. Pokoknya tanpa kata lah, ini pulau memang best. Dah macam Malaysia pula ya, pakai bahasa-bahasa best ya. Mantap lah, lawa gitu. Ini kawan-kawan ya. Jadi Bang Sepot pun nak cakap-cakap banyak pun tak dapat juga. Jadi mudah-mudahan kawan menikmati perjalanan ini, menengok suasana yang ada di Pulau Buru, tepatnya di Lubuk Puding ya kawan-kawan ya. Nah, stay tune terus sampai video ini selesai. Jangan di skip-skip ya kawan-kawan ya.
Okey kawan-kawan, nampaknya Bang Seleput akan mengakhiri juga perjalanan ini, video ini. Jadi selama perjalanan tadi Bang Seleput banyak ngoceh. Jadi kiranya Bang Seleput mohon maaf lah jika ada perkataan-perkataan Bang Seleput yang kurang berkenan atau yang mungkin tata cara bahasa Bang Seleput tu kurang pantas untuk Bang Seleput ucapkan. Bang Seleput mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kawan-kawan ya. Jadi Bang Seleput akhirnya sampai sini dulu. Bang Seleput ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.